Nih ya. Ya, halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Di video kali ini saya akan menangani bahan bonsai tausi atau Kalimantan. Ini posisi masih di dalam ground. Nah, ini akan saya lakukan penentuan pohon ini ke depan akan saya konsep seperti apa ya. Untuk menentukan konsep awal. Nah, ini rencana akan saya buat agak bogel ya. Bogel twin, karena saya suka bogel twin. Nah, ini rencana yang satu ini akan saya buat menjadi seperti anak pohon ya. Karena ini posisinya sangat rendah. Maka nanti ini ketika membesar sudah tidak terlihat lagi seperti cabang ya. Malah lebih terlihat seperti pohon. Karena di sini pasti membengkaknya. Nah, ini kondisinya seperti ini, kita lihat dulu. Dan nanti saya mengatasinya bagaimana, sahabat ikuti terus ya. Nah, kondisi akarnya sudah saya program. Namun belum pernah saya lakukan pemotongan pada ujung akar ya. Jadi belum pernah sama sekali saya lakukan pemotongan pada ujung-ujungnya. Karena ini masih fokus pada pembesaran ya. Pembesaran dan mengonsepnya akan saya tentukan di ground ini saja ya. Untuk akarnya sangat cantik sobat. Tuh. Ya. Akarnya sangat istimewa. Nih, dan ini rencana ini akan saya eksekusi. Kemungkinan akan saya sisakan dua dulu ini ya. Paling bawah saya sisakan dua. Dan ini semua saya eksekusi biar ada gerakannya ya. Ini pohon ke sini. Nah, ini nanti rencana apa ini miring ke sana lalu kembali lagi ya. Jadi liukannya seperti ini terus ke sini. Biar enggak kaku. Kalau kita menggunakan yang area sini ya. Kalau ini atau ini rasanya kurang ada gerakan ya. Kurang enak. Kurang ada gerakan, maka ini akan saya potong saja ya sobat. Oke, untuk selanjutnya akan saya eksekusi saja ya, tanpa berpikir panjang. Nah, ini yang bagian atas akan saya eksekusi semua ya sobat. Nah, kita mulai dari sini. Dan kita lihat-lihat ya. Ini kalau tanpa dipotong sini seperti ini. Ini terlihat bengkaknya ini terlalu lebar sini. Maka akan saya potong sini. Dan nanti untuk bagian sini akan terbantu pembengkakan oleh cabang yang ini ya sobat. Makanya akan saya sisakan dua. Supaya di sini nanti pembengkakan menyeimbangi yang masih saya los ini ya. Nah, untuk selanjutnya akan saya pendekkan saja ya. Nah, jadi akan saya press gini. Nah, ini sudah putus pemotongannya. Karena ini saya buatnya sore hari,
banyak suara-suara hewan itu ya sobat. Kalau di tempat saya namanya tongkeret. Ya, untuk selanjutnya ini akan saya pahat. Ini bekas potongannya. Dan nanti akan saya lakukan pemahatan juga. Kita rapikan sekalian ya sobat. Nah, jadi baru seperti ini saja dulu ya sobat, karena ini untuk proses awal saja. Nah, nanti kedepannya kita pantau perkembangannya seperti apa, dan nanti tunas 2 ini seperti apa pembesarannya ya. Ya, rapikan sedikit lagi. Cuacanya juga mulai hujan ya sobat. Nah, seperti ini. Ya sobat, nih ya. Ini baru seperti ini aja dulu. Nanti akan kita lanjutkan ya ke depannya setelah kita lihat perkembangan cabang yang kita sisakan. Ini juga nanti kalau ini sudah mulai rapat atau sudah mulai pulih, ini akan saya potong juga ya sobat. Untuk selanjutnya saya salep dulu. Nah, ini yang nanyain merek salepnya itu seperti ini ya sobat. Bisa sahabat baca sendiri ya. Mereknya memang salep kambium bonsai. Ya, ini namanya salep kambium bonsai. Ini bukan racikan sendiri, tapi saya dapat dari online ya. Nih, dan di bawahnya, di bawah ini ada tulisan galeri bonsai produksi. Di sini. Ya. Ini ya. Maaf tapi sudah agak kumuh seperti ini, jadi masih jelas ya sobat, namanya salep kambium bonsai. Ya, untuk selanjutnya saya salep dulu karena ini sudah mulai hujan. Ini ya. Ya sobat, mungkin videonya sampai di sini dulu ya. Semoga sharing saya bisa bermanfaat. Nah, ini sudah saya salep, dan karena ini kondisinya pas banget turun hujan sobat. Nah, ini akan saya tutup menggunakan daun ya, karena baru disalep belum kering sudah muncul hujan. Ditutup pakai daun seperti ini aja cukup ya sobat. Lalu kita ikat. Nah, kita ikat dulu seperti ini. Besok bisa langsung dibuka ya sobat, karena ini untuk melindungi sementara saja. Ini hujannya sudah mulai turun. Nah, ya. Ya, jadi seperti itu ya sobat. Semoga videonya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Ya, karena di sini saya sifatnya sharing, berbagi proses perjalanan bonsai saya atau bahan-bahan bonsai saya. Ya, seperti inilah prosesnya. Semoga dari sahabat semua bisa dapat manfaat juga dari sharing saya ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu ya sobat, dan sampai jumpa lagi di next video.